Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Zain Nasihin, biasa dipanggil Zainun. Saya seorang fresh graduate dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Sesuai dengan background pendidikan saya ahli di bidang public relation, market research, data analis yang memiliki fungsi untuk membantu membuat perencanaan strategis marketing di suatu perusahaan. Serta untuk hard skill, saya bisa mengaplikasikan aplikasi SQL, Microsoft Excel, PowerPoint, Office, dan Tableau. Untuk poin yang kedua, untuk pencapaian achievement untuk dua tahun terakhir selama kuliah, saya memenangkan beberapa kompetisi di tingkat nasional di bidang public relation di Universitas Padjadjaran, terus PR Rockstar Indonesia, terus PF Muda Pertamina, dan saya memiliki pernah mendapatkan pengalaman magang di salah satu BUMN, yaitu di PT Petrokimia Gresik, di Departemen Pabrik, Departemen Humas. Untuk selanjutnya, poin ketiga, saya ingin mengembangkan karir sebagai marketing spesialis melalui program MT, Management Train Marketing. Harapan saya di PT Santos Jaya Abadi nanti, saya bisa mendapatkan kesempatan belajar mengenai konsep dasar pemasaran yang selama ini digunakan oleh perusahaan, seperti penentuan target pasar, segmen pasar, tren pasar, dan perilaku konsumen. Untuk poin yang keempat, target 5 tahun ke depan dengan mengikuti program MT Marketing ini, saya ingin meningkatkan soft skill dan hard skill di bidang komunikasi, market research, dan analis, karena saya ingin menjadi seorang marketing spesialis. Ada beberapa hal yang ingin saya pelajari. Yang pertama, yaitu sebagai manajemen train marketing, saya akan mengasah pemahaman secara mendalam, ya, strategi praktik pemasaran, belajar tentang riset pasar, analisis pesaing, segmentasi pasar, branding, dan promosi. Terus dua, mengembangkan keterampilan kreatif seperti merancang kampanye iklan, materi promosi, konten digital, dan strategi branding. Dan yang ketiga, pastinya meningkatkan inovasi dan menekan inovasi produk dan layanan dengan cara melakukan riset dan pengembangan yang intensif, terus berinvestasi dalam teknologi baru atau bekerja sama dengan mitra industri untuk menciptakan solusi yang unik bagi pelanggan. Untuk yang terakhir, leader experience, saya memiliki pengalaman sebagai ketua tim mewakili jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya dalam mengikuti Olimpiade Public Relation di Universitas Padjadjaran dan mendapatkan juara 5. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video perkenalan diri saya. Saya harap video ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang diri saya. Besar harapan saya untuk bergabung menjadi bagian PT Santos Jaya Abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.